Hey guys, kembali lagi dengan aku Joycy. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kebetulan aku mau upload tutorial buat base lagi. Buat materialnya nanti cek aja ya di deskripsi. Simak baik-baik ya guys. Nah, jadi tutorial yang pertama yaitu base 2 tingkat ya. Tapi simple, guys. Thank you.
Nah, jadi begini dia di dalamnya. Buat nutup base bisa pakai coffee table atau karpet ya. Lanjut tutorial kedua, base simple untuk satu orang ya guys. Nah, kalian bisa ketemu tempat kayak begini, kosongin aja semuanya. Kecuali sisain satu bunk bed, nah jadi nantinya bunk bed tempat tidur. Nah, kalau mau cari tempat coffee table, bisa di tempat kayak begini ya, dan mudah ditemuin juga. Kalau buat pallet biasanya ada di pillar, kalau lantern di tempat kayak berteduh, atau tempat santai. Oke, langsung buat base-nya. Nah, jadi begini dia . Nah, kalau masuk dan udah malam juga, kalian bisa ikutin aja. Nutupin jalan keluar pakai coffee table-nya kayak begini. Di sini aman ya. Escapee gak bakalan masuk, soalnya tadi udah. Aku tes aman 100% tambah ada SCP-nya, cuman gak ke-record. Next tutorial ketiga, nah base-nya ini untuk dua orang ya, materialnya juga sama.
Nah, selesai guys. Di dalamnya seperti ini ya. Aman juga dari escape, dan buat nutupin jalan keluar sama aja kayak di tutorial kedua. In the next tutorial yang terakhir, untuk 2 orang juga ya guys. Buat yang 3-7 orang, next video ya, nanti aku buat part 2. Nah, sebenarnya tutorial ini udah pernah dibuat. Aku inspirasi ya, Tutornya aku pernah dapat di Fayor Pay TikTok, dan nama akunnya udah diubah dari dulu sekarang. Aku gak tau nama username-nya. Jujur, aku lebih suka di atas sih. Estetik aja. Bonusnya aku kasih tutor cara ada shadow tambah grafik biar jadi bagus, ya ah. Simak baik-baik. Nah, kalian tinggal aktifkan bayang-bayang global ya ah. Hasilnya jadi kayak begini. Nah, jadi hasilnya kayak gini kalau pakai shadow. Nah, buat grafiknya kalian ke pengaturan dulu ya. Nah, habis itu kalian ke mode grafik, pilih manual ya, bisa sampai full aja grafiknya. Tapi aku saranin kalau handphone kalian panas gara-gara full grafik, ke mode otomatis aja. Oke, segitu dulu ya guys. See you next time video. Bye-bye.